Assalamualaikum Koko. Waalaikumsalam. Koko suka sama orang merokok enggak, Koko? Tidak. Kenapa? Merokok tidak baik. Merokok tidak baik? Kata siapa? Tahu dari Abi. Tahu dari Abi. Kalau ada orang ngerokok, Koko gimana? Menjauhkan. Koko suruh matiin enggak? Suruh lah, masa enggak? Kalau merokok tuh boleh atau enggak sih dalam agama, Koko? Enggak boleh lah. Hah? Enggak boleh. Hukumnya apa, Koko? Hukumnya adalah wajib. Hah? Hukumnya adalah wajib. Bukan. Apa ya? Hukumnya apa ya? Enggak tahu. Kalau boleh itu emang hukumnya wajib. Kalau enggak boleh emang hukumnya wajib, Koko? Enggak wajib. Jadi apa dong hukumnya? Kalau gitu merokok hukumnya apa, Koko? Hukum biasa. Apa hukumnya, Koko? Haram. Kalau enggak boleh artinya apa? Enggak boleh artinya tidak dibolehin. Kenapa Koko enggak suka orang ngerokok? Nanti bisa sakit. Bisa sakit orangnya. Terus apa lagi? Terus enggak boleh merokok. Oke. Berkali-kali. Nah, kalau ngerokok bau enggak? Bau. Baulah. Bau asap. Bau asap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Koko dan Ayah tentang orang buang sampah sembarangan? Tentu dapat. Boleh enggak orang buang sampah sembarangan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nanti banjir. Karena bisa banjir. Bisa banjir. Itu perilaku yang baik atau tidak orang buang sampah sembarangan? Tidak. Koko pernah enggak lihat ada orang buang sampah sembarangan? Pernah. Dari mana biasanya? Pernah lihat enggak orang buang sampah sembarangan dari mobil? Tidak. Pernah. Terus orang kalau orang buang sampah dari mobil itu orang terdidik atau orang tidak terdidik? Tidak terdidik. Berarti sekolah atau enggak orangnya? Enggak. Tidak. Enggak sekolah? Enggak. Berarti dia tidak mendengarkan orang tuanya. Oh gitu. Dalam agama Islam boleh enggak buang sampah sembarangan? Enggak boleh sampai banjir. Enggak boleh karena banjir. Nanti mampet. Emang kalau di Islam boleh enggak buang sampah sembarangan? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena lingkungan jadi banjir. Terus apa lagi? Nanti orang yang punya susah. Orang yang punya susah. Kalau ngerokok? Mana-mana nyapu terus. Kalau ngerokok? Enggak boleh juga. Kenapa? Orang tidak boleh membuang rokok. Abi, kalau Koko seneng nggak ada orang ngerokok? Enggak. Tidak. Koko nanti kena asapnya. Kalau kena asapnya enak nggak? Enggak lah. Bunyinya enak. Iya. Terus kalau misalnya Koko pas sudah gede mau merokok nggak? Tidak. Nggak mau juga. Terus kalau kok ada orang ngerokok, apa yang Koko mau bilang? Kalau banyak. Tidak boleh merokok. Hah? Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Iya. Kenapa? Nanti sakit. Ada tupai. Ada tupai. Ini ada dua. Tupai, ada tupai. Ada tupai, jadi enggak boleh merokok. Bukan. Ya, nanti tupai kena asapnya. Oh, gitu. Ada tupai, jangan kena sampai tupainya kena asap. Kan nggak boleh tupai. Terus menurut kalian harusnya orang tuh harusnya ngapain kalau nggak merokok harusnya ngapain? Ngapain? Belajar membuang sampah di tempatnya. Ya udah, bilang dadah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.